warahmatullahi wabarakatuh. Bosku. Malu. Ditonton orang banyak. Jadi ceritanya ini saya lagi menaiki kereta api Argo Bromo Anggrek, bosku. Ini adalah salah satu kereta luxury dari stasiun Pasar Turi sampai Gambir, Jakarta. Ini harga tiketnya kereta ini Rp570.000. Ini adalah salah satu kereta tercepat yang berangkat dari Surabaya ke Jakarta ataupun dari Jakarta ke Surabaya. Menurut saya ini tercepat. Durasinya 8 jam. Hanya 8 jam, bosku. Dan hanya berhenti di beberapa stasiun. Jadi ini adalah fasilitas kereta api Argo Bromo Anggrek. Ada colokan dua. Jadi ini misalnya sebelah kita ada orang, berarti kita satu, sebelah satu. Karena kebetulan ini orang sebelah tidak ada, jadi dua-duanya saya pakai untuk api saya sendiri. Kiopo ki gambar celek Andi Nur Prabu. Nah, ini adalah tempat menaruh barang di kereta, apa ya, menaruh cemilan atau menaruh kita yang kita bawa lah, misalnya kayak cemilan. Ini ada kelemahannya, bosku. Ini cuma segini. Tadi saya naruh ini, naruh jajan di sini, numplek jatuh geledak gitu. Ini yang tadi jatuh, jadi ini saya taruh bawah. Ini numplek tadi, jadi kan enggak muat dia di sini. Ini tadi numplek berserakan ke sana. Astagfirullah. Jadi itu kelemahannya, mungkin ya kurang luas. Oh, tapi padahal biasanya ada ini. Oh, ini meja makan kita. Harusnya taruh sini jajanku. Saya yang kurang tahu. Maaf. Saya yang kurang tahu, harusnya begini. Harusnya begini. Saya yang kurang tahu, kurang paham. Maaf. Harusnya gini loh. Nah. Asoy. Ternyata ada meja makannya ternyata. Ini untuk persenderan, pencet ini. Enaklah kursinya, mantep lah. Bisa maju mundur. Ini kalau tidur juga nyaman karena kaki juga luas, bisa selonjoran ke sana, ke depan. Untuk saya yang kakinya panjang, ini nyaman, bosku. Ini panjang, ke sana panjang sekali, jadi nyaman. Asoy, bisa kayak gini. Ini harus segini aja ya, harus di bawah aja, nggak boleh ke atas, nanti nyaduk orang. Harus sini, maksimal sinilah, situ, nggak boleh ke atas, nyaduk wong. Oke. Okay. Kantong kursi. Mantap. Ada TV. Itu Pak kondektornya, Pak Ade Surya, itu nomor teleponnya. Kelas eksekutif di dalam sini cuma 50 penumpang. Ada CCTV. Di atas itu tempat taruh barang bagasinya di atas. Apa lagi? Lampu belajar. Ini kacanya juga bisa disleretin kalau misalnya kita ulap ya. Misalnya silo bisa diturunin. Ditutup. Pemandangannya kayak artis-artis kalau misalnya bangun tidur. Enak banget hidup ini, buka hijau, asoy. Wifi di kereta, ada wifi, kita tes. Free wifi makro, tes. Hanya keliling. Tersambung, ginyer dong. Tak tersambung. Jadi teman-teman kalau misalnya mau naik kereta, paket internet harus sedia. Karena jangan seperti saya, berharap wifi, ternyata wifi-nya tidak menyambung. Kopi khas kereta, makanan khas kereta, nasi rendang Padang. Ini harganya Rp10.000, makanan ini harganya Rp35.000, rendang Padang Rp35.000, kopi Rp10.000, Rp35.000, Rp10.000, Rp45.000. Mantap, asoy.
ternyata belum berhenti. Serem. Masih belum berhenti. Lama enggak, Pak? Bentar. Merokok. Enggak punya korek, Nyilek korek. Nyilek korek. Berhenti dulu di Cirebon. Kita lihat apakah satu batang ini habis. Enggak mau naik, Pak. Pak, berapa dulu, Pak? Hati-hati jalur 3 dari arah putih. Udah hijau nggih, Pak? Udah hijau. Nggih. Oh, masih lama, Pak? Siap. Agak lama, alhamdulillah bisa ngerokok. Palingan separuh. Stasiun-stasiun yang tadi cepet banget ya, baru ya, nyumat. Dua sedot naik. Nggih, kereta niki nggih, Pak. Buat rokok agak susah. Agak susah nggih. Lebih enak kereta ekonomi. Hanya petugasnya itu seneng awal ekonomi. Karena ini cepet banget ya. Set. Petugasnya sama juga bisa rokokan. Nggih. Kulo lebetaken vlog ya. Oke, siap. Terima kasih. Wih, mantep, terima kasih, Pak. Loh, sudah dibel. Mau masuk lagi, Lur. Ngentekno rokok sik, Lur. Eman. Kok sudah dibel? Udah jalan kembali. Terima kasih. Sudah ditutup, nggak boleh keluar. Sudah ditutup semua pintunya, sudah ditutup. Jadi ini bentar lagi jalan, Lur. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum jalan. Nah, sudah jalan. Ini sudah jalan, Lur, ya. Loh, sudah jalan. Enggak lama, sudah jalan. Berangkat lagi. Ini pemberhentian terakhir sebelum Gambir Cirebon, stasiun terakhir. Habis ini langsung Gambir. Sudah jalan lagi Cirebon. Toilet pria. Tadi kereta berangkat jam 9 pagi dan sekarang jam 17.22 sudah mau sampai. Sudah sampai Jakarta. Sepertinya ini Jakarta, Lur. Jakarta. Sudah mau sampai Jakarta, kereta lagi dibersihkan, sampah-sampah dibersihkan. Dan ini adalah dapur Argo Bromo Anggrek. Isi, Pak. Dapur kereta api Argo Bromo Anggrek. Numpang merekam-merekam, Mbak.
Mantap, terima kasih. Mantap. Inilah dapurnya, Lur. Mas, mantap, Mas. Mas dulu, Mas. Masuk, wes. Ini kereta makannya di sini. Ini menu-menunya ada ini, Lur. Ada nasi goreng Parayangan, sei sapi, ayam geprek, mie godok Jawa, mie goreng Jawa, fried chicken, bakso enak, nasi goreng bakso, nasi lada hitam, soto gar. Itu menu-menunya. Ini tempat duduknya, bisa milih di sini, boleh melihat yang di luar. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini. Di sini boleh, yang enggak boleh di situ. Ya. Mbak, mau tanya-tanya? Ini selama menjadi karyawan ya? Pramigari. Apa? Enggak anu apanya suka dukanya jadi pramigari? Jadi prami. Kalau sukanya banyak sih, ketemu orang baru. Terus bisa bisa jalan-jalan lah. Kan gak di Surabaya terus, bisa ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung. Kalau lagi rest di Bandung bisa nyobain bakso aci, kalau di Jakarta. Sekalian staycation? Enggak sih, kalau staycation kan ada mesnya. Paling cuma nyobain kulinernya. Dukanya apa Mbak, dukanya? Kalau dukanya, mungkin pas penumpang rame ya baginya tiketnya banyak. Oh ya, bagi-bagi ya. Ada nggak penumpang yang rewel? Korel ada, tapi yang nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu berlebihan ya, masih asoy ya. Iya. Siap Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya turun ya. Siap. Terima kasih Mbak. Mbak Sinten namanya? Ernest. Mbak Ernest. Iya. Siap, makasih Mbak Ernest. Iya. Kak, terima kasih ya. Turun sudah sampai Gambir. Sampai Gambir. Ini ada musolanya lor, musola di sini, musola. Ruang kru. Jalur evakuasi sudah sampai Gambir. Gambir Jakarta. Terima kasih untuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Saya sudah sampai Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk stay safe. Mantap. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Sehat-sehat, Ge. Oke. Asoy. Terima kasih Bang. Mantap, Abang.